aksi yang mendebarkan pertemuan di antara Malaysia serta Pakistan. Bermula sebaik saja jaringan pertama dari Pakistan menerusi Sufian Khan yang menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-9 untuk meletakkan Pakistan di depan di suku masa yang pertama. Namun begitu, Malaysia bangkit muncul untuk mendapatkan gol penyamaan daripada Azlan Aizat Abu Kamal menerusi jaringan padang minit yang ke-13 selepas beliau bijak melihat tolakan hantaran yang dilakukan oleh Faizal Syahri. Faizal menyambut baik hantaran tinggi Fitri sebelum beliau melakukan umpanan untuk disempurnakan oleh Azlan Aizat. Dan kemudiannya Malaysia mendahului menerusi Azrai sekali lagi yang dapat menampan clearance yang mahu dilakukan apabila Murtaza Yaakob cuba melakukan clearance, dan disitulah munculnya Azrai dengan tampanan tepat menuju ke pintu gol Pakistan buat Malaysia mendahului di separuh masa yang pertama. Dan kemudiannya Malaysia cemerlang dengan Azrai melengkapkan hat-trick. Permulaan babak yang kedua di suku yang ketiga dimulakan baik untuk Malaysia dari pukulan sudut penalti. Satu set piece yang menarik yang membabitkan Fitri Faizal di situ sebelum ianya disempurnakan oleh Azrai Aizat. Namun begitu, Pakistan bangkit dengan jaringan yang kedua. Sufian Khan sekali lagi membuktikan kemampuannya dari pukulan sudut penalti. Ada sedikit tampanan yang dilakukan oleh Najib Hassan, biasan itu mengelirukan Hafizuddin Osman, dan gol yang kedua ini membangkitkan semangat pemain-pemain Pakistan untuk mereka mendapatkan jaringan penyamaan yang berjaya disempurnakan oleh Zikria Hayat menjadikan kedudukan 3-3 apabila pertahanan Malaysia lewat untuk melakukan tindak balas untuk mengeluarkan bola dari kawasan D, dan Zikria Hayat meluru pantas. Terikat 3-3, Malaysia kembali mendahului Jelosin Berries dengan kombinasi bersama dengan Fitri Syahri untuk mendapatkan jaringan keempat. Liao tenang apabila berdepan dengan Abdullah Ishtiak untuk meletakkan Malaysia mendahului 4-3. Tetapi kegembiraan ini hanya untuk seketika. Satu pukulan sudut penalti yang diberikan, dan sekali lagi Sufian Khan tampil untuk memudahkannya. Hat-trick dari Sufian Khan. Kali yang ketiga beliau menewaskan Hafizuddin Osman. Dapat ada tampanan yang berjaya dilakukan oleh Hafizuddin tetapi tidak cukup. Dan di penghujung perlawanan, penalty stroke diberikan kepada Pakistan. Amirullah Azhar jelas menjatuhkan Ghazanfar Ali, dan kesempatan itu digunakan sepenuhnya oleh Abu Mahmud untuk menghasilkan gol yang kelima sekaligus menyaksikan Pakistan mengutip 3 mata dalam